Jadi kalau sekarang ditanya sampai di mana laut kita di Laut Cina Selatan, itu belum jelas. Boleh lewat, itu ada namanya kebebasan berlayar, hak lintas damai dan segala macam, boleh berlayar. Tapi yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah memanfaatkan kekayaan. Nangkap ikan nggak boleh, ngebor minyak nggak boleh, segala macam. Dan tidak boleh juga melakukan penelitian ilmiah kelautan. Tidak boleh melakukan survei juga tanpa izin. Nah, menariknya Cina itu tidak mengklaim laut berdasarkan UNCLOS. Itu cikal bakar persoalannya nih. Cina itu mengklaim laut berdasarkan, ya berdasarkan pertimbangannya sendirilah. Dalam hal ini dia menyebutnya sebagai historis begitu kan. Sehingga diklaimlah keseluruhan Laut Cina Selatan itu gitu dengan Nine Dust Line, saya kira juga sudah paham ini. Nine Dust Line, yang Nine Dust Line itu ternyata tumpang tindih dengan LNU tadi itu.